Yo, ya, assalamualaikum Mas Bro, selamat malam. Ya, selamat malam ya ini. Ini kita agak tipis-tipis Mas Bro ya. Kita mencari angin lah. Karena ya buat video Mas Bro, kita mampir pom sebentar Mas Bro. Sekalian kita ngisi angin ban depan ini Mas Bro. Agak gimana ya? Kayak kurang stabil kalau udah lama banget gak dipakai ya kan. Motor gak dipakai terus ban depan biasanya itu kempes Mas Bro. Anginnya meskipun gak dipakai pasti angin itu berkurang kalau gak lama gak dipakai jalan. Agak gelior-gelior itu kayak kurang stabil kayak oblak. Bisa gak sih langsung? Oh bisa, langsung pertama aja Mas Bro biar gak antri. Halo guys. Ada. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sekalian ngisi ban angin depan, Mas Bro. Ngarep ae, Mas. Oh, 10 masih. Mah. Met Mas. Dalam? Iya. Ah, suwi gak tahu ae Mas gajian iki. Pokoknya yang gede dolar nah. Mantap sur Mas. Monggo Mas. Gini Mas Bro. Jadi motor udah lama nggak dipakai, otomatis ban depan itu berkurang Mas Bro anginnya. Tadi masih 10. Nah, biasanya normalnya itu 30 Mas Bro. Makanya kalau dibuat jalan itu agak berat terus egol-egol itu Mas Bro. Biasanya kalau kena kayak apa ya? Nah, kayak gini Mas Bro. Kalau jalan jelek itu biasanya kayak egol-egol ke kiri ke kanan, biasanya itu angin ban depan itu berkurang Mas Bro. Bukan masalah setangnya atau apa, biasanya itu ya permasalahannya ban depan angin berkurang. Jadi kalau dibuat jalan yang agak rada-rada jelek itu biasanya egol-egol ke kanan ke kiri Mas Bro. Ya meskipun motor gak pernah dibuat jalan, otomatis angin itu berkurang Mas Bro. Gak bisa Mas Bro, meskipun gak cuma dibuat jalan doang, justru malah dibuat jalan terus itu malah bagus. Seharusnya sih begitu. Karena udah lama ini Mas Bro, sampai berdebu udah lama. Tadi sekalian habis ganti oli, memakai oli Fastron Mas Bro. Agak ringan dibuat jalan, biasanya itu agak rada-rada berat kalau dibuat jalan karena anginnya kurang.